Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan dengan memaksimalkan amal ibadah kita, agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan memberikan barakah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.